Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aku ala alihi wa ashabihi ya nabi ulumi wa hikam amma ba'du. Hadirat hadirat al-mukarramin wal mukarramin kunjungan dan besar itu besrawi besrawi. Gus Usman, Solo, Kunai, Sa, Kubukan, Sa, Brayat, Solo, Rogiayi, Pro, Gus, Ikanamu, Mencoba Song, Solo, Pro, Santri, dan Pulau Bersenami. Dan dulu ini Pulau Derepinya. Seumpama di teropong ayo pembesaran mikroskop yang ke 360 kali, bahkan kegembiraan saya seiring dengan molekul-molekul baik air atau makanan yang apabila diberkahi selawat ini, molekul itu seperti mekar, seperti mawar, saking gembira, saking senangnya. Itu kalau diminum, kalau dimakan, maka molekul-molekul kita ikut kena vibrasi, melu gembira, menembus jantung hati. Malu gembira, senang yang tak terkira. Kula syukur kula derek tercelup dalu niki temene majelis bidang syafaat temene daerah Seputih Raman. Muka-muka niki majelis diparingi istiqomah. Amin. Minangka syarat dipilih karomah. Dan dalu niki kula saged serawung niki sambung kali kanca-kanca niki sedoyo. Langkung-langkung santri sing kala winane kalih na'am dipun niki. Neng dari niki na'am grupo pamit teng Jakarta soale bapake seruling niku Gus Usman Suwardi. Jadi kita ini mendoakan ayah Jian ini memperoleh padang bubur, jembar bubur, na'am bubur. Nah dari niki make kaya sejagungan monggo kopi ini berujuk satwa kare ngemel-ngemel sing ngedosaken sababiah mangke diberkahi sehat, diberkahi sehat. Menyangkut sholawat nih kula piyambak sering menemukan nih Gus Rodi, peristiwa-peristiwa yang nggak sorong pulau yo aneh tapi nyata. Nggak boleh.
kaya awakmu rene sing jauh tadi kalau kita sawang membayar derita untuk menemukan kebahagiaan apa mana yang buriku nih sisai kuning harus menempuh lorong waktu 2 jam dari kota bumi ya katanya mau isi kebun ya coba kayak demak nabung nih lah kalau piyana upak-upak ke Sumatera pun sesasi kalau budaya tanggal 1 jadi mendekati tanggal 21 Juli kalau budaya 21 Juli terus makin berpilih kalau badan itu korban yang berpilih kalau nanti memiliki cerita adik-adik jadi menawar dari ibu lo jadi pandangan mata hatimu dan ini kan majelis ini digelar oleh keluarga besar Bani Bimbagi Haji Dara ini niku beten sales minoko manifestasi mahabbah sebagai puncak dari ajaran cinta Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nak dijembar-jembar ini ya asale laula kaya Muhammad ma molaktu dunia wa nafiha sekirane tanpa sekiramu semesta iki ora tak gawe. Niku sing disebut Syahrumi Nur Muhammad mengorkestra bentuk rupa dan aroma kaya ngene iki. Kula mau ana wong mangen ngono kuwi yo. Nek sing ra mudeng yo gak mau klene. Padahal kuwi minyak wangi sing isone ora usah ngelereti wong semene kae biar ditebarkan oleh angin sampai di masing-masing. Ngono kuwi bijake. Nah, niki kula wastani bayai darah ini niki nyubleke. Wong sholawat ana sing cublek-cublek wae. Cublek-cublek suwon, suwon ning jeneng mambu ketundung gudel pak empu lerale rasa pangguyu ndelekake sir sirpong dele kopong cublek niki nak cara wong tani no nandur niku lho nyubleke iki nah cublek la suwang niku niki anteng-anteng wong wedok sing marai ayu dadi nek ana wong kok nyubleke kebecikan niku maksudnya orang niatnya mau gaya ayu-ayu ini aku asalnya suweng tapi aku mau gaya nombornya suweng no. Asalnya transenden asalnya imanen ya terus menjadi transenden asalnya material jadi menyepiritual dan aku suweng jadi suweng padha karo laki rabi dadi liko irobi jadi kata ramu teng boten laki rabi dadi liko irobi nah iku suweng dadi suweng nak suweng iku kanyatan nak suweng iku kasunyatan ya ora ketok tapi kok ana ngono kuwi lho sing angel iku. Nah, mula kaya kula panjenengan kok iso menikmati nok kene ngono kuwi nek cara Imam Busiri jenenge pinarak nek bone di salam. Amin tadzakur ijioni bihi salami. Lah niki tempat yang menjamin kula panjenengan selamat dunia akhirat.
Kalau orang Jokowi senengane selamat kan, apa? Nah, ya ono apa-apa tapi selamat ya. Orang-orang ono apa-apa. Tapi apa? Nah, selamat. Dan cublek-cublek suweng, suwenge ping glenter. Ping glenter niku ayat Allah itu everything in the world. Teng glenter iki teng kelaca iki ayat ngono iki. Terus diubah oleh Syekh Maulana Rumi kuwi anu medun-medune nek gone Usman Arumi. Kuwi Tuhan, bagaimana aku bisa lupa kepadamu sementara engkau punya pelapor di mana-mana. Pelapor. Yang ketika direnungkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha yama wa qu'udaw ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina ada jadi eneng terus kalau Gusmi itu nangis eneng dek jika nampak sadar matimu api ya Allah pulau duun langgeng emot penjenengan ya Allah pulau duun pinter nyukuri kanek matang saya disuun nampak langgeng emot penjenengan dan nanti dikalkulasi kalau Syekh Umi seumpama kowe ra ndek apa-apa ning Gusti Allah hadir nang atimu kowe ora bakal gelo selawas-lawase daripada kowe duwe apa-apa ning Allah pergi dari atimu kau akan menyesal abadi. Lah cuman kowe mau syaratnya ojo mampu ketundung gudel. Gudel itu apa? Anak kebo yang masih masa transisi jadi anu soalnya iya ya ujaran yang mulai kakek mulai lalu aja sampai lah pola itu ditentukan oleh apa banyaknya keinginan sehingga di awak kosongi kaki yang kepingin jadi awak keluar-keluar dan apa nih sehingga ada anu dua Pak Empo lera-lera mestuwa lula lera-lera itu wongnya anu pandangannya sayu membeku dan palsu. Jadi lula jadi wong ayu kok ora pinter wong wong wedo iki cewek-cewek iki perempuan. Perempuan iki empu asline ngono. Empu itu awalan per dan akhiran an dadi perempuan. Jadi wong wedo iki sing disebut empu dadi ngurmati keresmu kuwi. Kok empuk lambemu kok ora empuk. Nah, Pak Empo nyerali roki wong tuwa ning Lunda. Ya tak kandhani akeh no Amerika kono. Aku ngerti dhewe no Amerika kalau aku ndelok TV iki ono kabar kono. Nah karena ini non celerekan dikira urin ini non terus sebut uang dari mati tanpa keasikan sedih dua ini kayak kita nih
tanduran kebencian sing dicubleke nang dinding-dindinge. Dah, kok ana penyakitnya namanya lonely crowd, lono kesepian. Nang Jakarta jenenge stres. Lah nang Lampung iki jenenge lola. Lola. Nang Semarang iki namanya this is man of pokok. Mengalami tragedi kesepian, akhirnya akeh sing bayar suntik mati karo dokter namine suntik vaksin apa suntik eutanasia. Salah suntik eutanasia kok perlu vaksin aja. Nah, terus dek, saya cip apa, saya ngape, saya ngape, sopong buyun dele ake, dele ake sil, lusir di dele enak di posisi ini, jebol setiap jiwa, sil itu lapis yang ketujuh, keberapa dek? Paling besok ingat diskusi. Di dalam dirimu ada jasad, nang jero jasad ana sudur, nang jero sudur ana fuat, nang jero fuat ana kalbu, nang kalbu ana sakof, lah nang sakof ana lub, lah ing dalam lub kono ki ana sir, ya ibn adam fi sir ana, ing dalam sir kono ki ana sir. Kalau nak ana wong kok seneng karo wong ki jane ora kok seneng jasate, jane seneng karo atine mulo jur ngesir. Apa? Ngesir. Nah, ini asluhu ngesir. Ngomong-ngomong jorah mucem kayak asli ini gak paku. Ngesir. Ngesir. Jadi, saya ditembak hati ini. Soalnya ngomong ada pesona yang tak ternilai harganya, yang diselipkan di sudut hatinya. Kemudian kalau orang ingin tahu wujudnya adalah cinta. Cuma syaratnya jadi satu yang uno kudu pong sama suri. Pong dia kalau tak koli kosong dari sifat tercela. Soalnya nak sifat tercela apa ngebutnya hati murupak. Lana hati murupak kok kon hadir Allah, kon hadir Rasulullah mustajil. Gak muat. Kalau nak undang aku saya pun kok kayak rope mau ngatur kursi. Jelas dia muat. Diukur dulu. Saya mau undang sopan. Pas saya diundang Rasulullah, mestinya hatimu aja gue sifat tawar. Kata Nabi mesti ngecek warna kamu hatimu. Soalnya orang ini orang ya, nah pom ini ibaratnya jeli kopong ini itu maksudnya yang kosong itu isi ya, kalau yang ini kira kita ruang kosong itu isi. Nah, karena umumnya lebih udara. Nah, orang ini saya dicubuk itu rasul tapi minai yang ini kira kok bentuknya gitu. Iki ono winae apa iki? Kacang. Kacang. Iki to cilik ngene iki. Nek kok tanam nang gone tanah ono wite ape. Sing sering tak critakno beton iki semene. Ning di dalamnya tersembunyi pohon yang besar, buah yang banyak, ono betonnya menteng, jutaan beton. Kayak dirimu ini, ketoke cilik tapi dirimu tersembunyi sejarah yang besar. Tersembunyi apa dek? Sejarah. Lanak kue itu sejarah, lanak kue sejarah. Kue dek. Jadi cuman kue nanti dari apa salah kenok nanti, apa salah kenok tanah yang subur dia tumbuh. Tetapi ketika kau letakkan pada tanah yang membantu, maka kata Syekh Rumi, seribu musim pun tak akan tumbuh bila benih kau letakkan di atas batu.
Kan kau sih, uang ini dia nak kau gimana? Dek, mereka aja sembrono. Kue ketanya cilik ini, kau nak gede, kue rapi, terus untuk bojo. Di dalam dirinya tersembunyi anakmu yang banyak. Yo masuk, ni keluar. Orang muda masuk tapi keluar tapi belum. Dan nomenek, saya jenengnya amakmu didokok kene, kuih ini lahan yang subur, kalau diceblok kena kene. Halo. Subur mereka tumbuh dalam sejarah yang besar. Nenak kuih pergaulanmu salah, seperti diletakkan di atas batu, 1000 musim dalam umurmu tak akan tumbuh menjadi orang yang subur. Dan Allah, kalau pendang jenenge turi putih ditandur no kebon turi yono sing tak kuturi yono gak putih ini kain kafan dan kok ditandur no kuburan dan sing menyakut dirimu turi ini metu sama hari-hari jenenge lahir ditandur no ini no bonin dunyo soalnya dunyo ini salah akhirat kue dijebloknya no dunyo gini. Nah, ditandur nggone kebon. Kenapa diarani kebon aku? Karena dunia ini walau sementara bisa kau ubah menjadi keabadian. Ora nek. Lah terus nak akhire piye? Akhire tetep cleret nggo. Nyemplo. Kalau iki musim pandemi ini akan waktu pandemi ini sewajan pandemi akan waktu pandemi kematian kok takut boleh tapi si cing rasa dosa akan meruruk amale kurang tapi kalau mati kok karena tak ingin ketemu kekasih mungkin wong Jawa kok dimedeni corona mati ngono. Oh keliru pemerintah itu. Wong kowe wong Jawa wis rekoso, kira kok ngendhat kowe kudu diri kok malah kokon. Wis rekoso koyo ngene. Kok malah dimedeni mati. Bon niku rasa dibahas ora. Tidak kok larake guru. Nah, celeret ini gue nyemplung, no, gue luang landa, luang lahat, terus dipatoki bro, biro, patoki biro. Loro, dan nak patok si Jiri tenger, nak loro ki tenger-tenger. Nak si Jiri apa? Tenger. Nak loro. Tenger-tenger, nak ukuran kono. Nah, terus ditakoke, gue kira kembali. Apa? Kembang tuh kromone sekar, sekar dari kata akar syakaro, syukur. Lah sapa mabuke seneng jenenge sukaro. Ono penting kuwi. Saya perlu aku jujur tapi kuwi. Syukur, sekar, sukaro. Sapa senenge ya. Nah, ngono kuwi kula iki hanya pengantar awak mungkin dijeblok ya Pak Munok ini tidak salah karena akan tumbuh dengan subur keimananmu, jiwamu, cita-cita. Amin. Amin. Maksudnya aku laran sih, gue kayak vokal cobrek, aku cobrek beda turi-turi putih. Asik. Aku naruh tak sebenarnya gue rasa. Rasa wujud kan gue. Guys, sama rokok. Guri. Eh, guri-guri putih. Kenapa kok? Turi kok ana kaitane putih, metu saka ayu iki artine suci.
Guru maulun di jurnal itu anal fitur Turi bunda Padang Bu.
Ayo Nusantara, ayo kita gembira sebagai imunitas dalam dirimu ya. Ojo ngelumpuk raine ya, sing sumae ajir sare. Kula mau dikandhake sapa guyu ndelik aksi. Jadi mau tertawa itu bukan mukanya tapi dari dalam, dan muka itu hanya ujiannya. Ya. Yuk mas vokalnya ya. Monggo Nusantara. Kami semua putra putri Nusantara. Sopan santun berdalam mulia. Pancasila Oh,
Kono mau sajane difoto. Ono si vokal rodine kare mixer lan. Maya Joan. Teman-teman. Ini anu ya, kagone bocah sing anu khusus man. Aku duwe cerpen bermula dari bangcu di traffic light dekat pondokmu itu. Saya tadinya beli jagung itu sing dodol iki di asongan dulu tau enggak? Dagang asongan gowo tutup hidung ini ketok mata pakai caping. Dia bilang, ya ibu di aku solikin yang sering ketemu ngaji di yang ketemu yai sering di pengajian kok itu berlang lopo gini jadi kadang kan lopo enak lopo jambu yuk dari nusime ternyata benar saya ketemu di pengajian akhirnya saya mampir ke rumah ini dia memainkan hadroh dan pimpinan hadroh tak ambil omae anaknya tidur di lantai ada sudah dua. Solikin, aku mau pamit tapi bilang padamu kamu dulu kecil anakmu kan melelok-melelok begini nah kalau tadi ini kan mesti jomono tadi kok panggil-panggil adik padahal dia belum bisa bicara tapi yang kau minta hanya dia tersenyum kepadamu kan nah solikin Solihin, iki tanganmu kiwo, tanganmu kiwo kan nyekeli regana kemarin malam ini. Iki sering nyekeli kadron ya, ya. Coba-coba dipegang kadronmu, pegang kiri. Nah, kiri. Kemudian kau pukul coba. Nah, itu kan ini kok ganti regana, ini kok pukul. Siapa yang kau harap dalam tepukan antara regana dan tangan Solihin kalau kau main berbana andaikan bagaimana Rasulullah tersenyum kepada dipraktekin no alun-alun juga pas Arodin Sheikh lah solawatnya kan banyak mau ganti-ganti jepul ada orang yang melihat tangannya Solihin itu berdarah angguka apanya perdananya berdiri sekitar tapi dia malah tetap paku gitu lebih muncrat detri kok ramah ya gitu lah selesai ngaji dicari deh mas pemain hadros yang tangannya getahin mau kundi nemuin ke kamar mandi pak ya bareng keluar mas saya mau ketemu kamu ini mau kasih hadiah mau dong hadiah ngipurun dong saya melihat tangannya berdarah tapi matamu terpejam dengan auramu tersenyum aku membayang apa yang kau pandang Rasulullah aku mau memberimu hadiah kau aku operasi naik haji untuk ziarah ke Mekah ya gue kalau nak mengeplak rebana artimu aja bilangnya nanti kamu kalau pinter hadroh ini menjadi panggilan Rasulullah ini amin siji iki kisah orang gano kok Rene tak ceritani dia mau kandu sore dan nah, oleh aku ngaji di Gus Anam mantune Mbak Maimun ngaji di mana? Mbak Maimun Zubir dah ngaji ini nak gue Banyumas deh daerah sekitar ya Kebumen lah main perbatasan jepul sing lu mau kaji itu kan becang deh itu kan becang kok lu mau kaji plus dah pulang Gus Anam mundur aku wawancara sama tuan rumah Mbah, ini jenengan kok tukang bijak turene kok kajine plus. Jebul duwe tirakat deh. Tirakate napa? Bijak niku wis 10 tahun ning nek Jumat niku piambake
narik becak orang narik biaya. Sopo sing numpak? Dan dilarang ono sing lemu ngono kaya sopo. Lah kaya kae ojo kene. Lemu narik becak renggosan ngono tapi sing numpak becak denger. Besok lala Allah sholli ala sayyidina Allah sholli ala sayyidina Allah bareng medun mas mbah jenengan iki kok beda itu kan becak liyane niki gandeng kula syukur jenengan nafasin becak mbek apa maca selawat iki tak kei duit sak gepok dik sak gepok lha piye mbek terus nolak mas itu sakit mas lu kok itu sakit kalau seneng jenengan tak kayak dia duit soalnya niki ngepasi dino Jumat niki sumpah kulo semiskin aku apakah Rasulullah mau manggil diriku bisa naik haji aku terima kasih Quran dikasih syafaat dijanjikan pokoknya aku ingin matur nuwun tapi semelarat diriku apa mungkin bisa ziarah ke pengeramat tinggal lah begitu sing numpak mau ngerti walah mbah kalau begitu aku syukuri ketemu dirimu dan saya biayai haji plus jenengan karo bojomu alhamdulillah pasing syukuran saya coba kisah-kisah selawat itu unik ya lah kowe nak meniru ngono yo becak 10 tahun sing munggah kaji mau sing bae sepuh iki mau. Mbah niki kok lomo kaji plus jebul ana critane. Critane apa? Sing dijak niku tukang kerok. Kerok iki apa ya? Ngerok iki anu iki lho. Kerokan. Wong Jawa iki ra nak masak ngene kerok iki. Nah, sing syukuran kuwi. Nah, jebul kuwi iki biye vokalis regana tua-tua tukang kerok mek selawatan denak kerok iki. Lah ana bae sepuh ditinggal anake di luar kota sing ngancani bae tukang kerok kuwi nak masuk angin kerok iki wong anake nang Jakarta, Surabaya, nang sing Papua. Pas bodo-bodo numpuk. Ma. Iya le, Dok. Iki kaya anu anak-anakku rembugan komatari iki metak rehab. Ojo. Ini kenangan cinta dengan ayahmu. Ojo. Lah terus apa, Mak? Apa ditukokno mobil, mbok ngaji sopro-sopro. Ora. Aku ngaji cukup tok kiai kampung. Kiai kene wis cukup aku. Sing penting aku istiqomah. Ngono lah terus jalurmu apa mas le nak iso aku unggah no kaji nggih lah wong suke-suke anak makane jalur kaji do nangis lah mak kok ora biyen-biyen ngono neng ana ninge le napa le lah iki tukang kerokku iki nak ra pojak kuwi aku yo mau makan nak ra kok bayari soale nang omah kowe ra nang omah dhek sing ngancani aku napas masuk angin. Lah kok aku masuk angin nang Mekah kono sing ngeroti sok. Oke, Mak. Nggih, kulo bayari. Katut, lah niku berkahe napa wong? Selawat. Ngeroti tapi nggih selawat. Selawat. Coba deh. Operator kuwi. Nah, iki cerita meneh. Oh, iki cerita kan. Gandeng sing tak alami. Iki ngene, Dik. Aku asale ndolek-ndolek. Entuk omah. Kok ana koramil teko. Jebul koramil iki mau Pak Yai
wau wonten brik-brik saking Magelang. Turene wonten wong sekaratul maut. Bareng sekaratul maut kok melek terus napa ken goleke bojone namine Kiai Budi. Berarti brik-brik kono-kono tembalang ngaco mbok pancen ana Kiai Budi. Ya ini tembalang ngaco apakah Kiai Budi kami yang dimaksud? Dimaksud atau tidak pokoknya Kiai Budi lah. Oh yaudah. Ya korangnya jemput pulau deh. Satu jam Semarang Magelang di rumah sakit apa? Tentara di Magelang. Saya datang sudah dihubung dokter, suami, anak-anak, baik kok Sumatera malah itu dari Sumatera Riau. Nah, bareng saya datang suaminya bisikkan di telinga, "Dek, Kiai Budi sudah datang." Lu kok melek, mak dia, tapi tidak ada temennya deh. Temennya sudah naik ke atas. Ya, hitamnya sudah hilang. Sambil bilang gini, megap-megap. Sambil megap-megap, "Seki sini Pak Kiai Budi, tolong aku dibimbing selama." Nah kondisi kayak gitu biye kan, terus megah-megah, terus tak boleh yang paling pendek deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muni Allahumma bin masya Allah, mulai nak gemilambi lancar, ojo megah sholawat. Allahumma, munukwi sholli, sholli ala, terus. Orang nangis ya. Nah, kuang pengpira ya, peng sebelas. Pengpira? Sebelas. Bareng sebelas ini mengantukkan matanya. Ya ibu di, saya terima kasih. Astagfirullah. Coba. Apa hubungannya, wong aku wong Semarang dhewe wong Magelang kok njaluk tuntun selawat. Coba cinta melampaui teritorial, cinta meringankan segala yang berat, cinta membuat yang ruwet menjadi terurai, cinta bisa mengubah batu menjadi cindramata namanya akhir itu, cinta bisa menjadikan duri terasa roti. Yang lebih dahsyat cinta bila melekat bagai tai kucing rasa coklat. Nah, coba khusus mari kesini bacalah syair cinta. Mangga. Kiai ngopi ngono kuwi. Shalawat Nabi Muhammad. Ini kenalkan adik-adik. Ya sudah kenal. Seperti nanti garam. Anjay garam. Iki budi iku mau puitis iki gara-gara durung ana aku ning kene. Kalau ibarat langit tak cukup luas untuk menerjemahkan kasih. Laut tak cukup dalam untuk mengukur rindumu. Bunga-bunga tak cukup elok untuk mengganti senyummu. Burung-burung tak cukup merdu untuk menentangkan hidupmu. Amin. Amin.
puisi tak cukup fasih untuk menggambarkan cantikmu. Mentari pagi tak cukup hangat untuk mengganti telukan. Kalau kasih adalah jembatan di jantungku, adalah udara bagi nafasku, adalah waktu bagi usiaku, adalah takdir bagi cintaku. Ini mata yang diciptakan untuk memandang wajahmu, demi telinga yang diciptakan untuk mendengarkan suaramu, demi hidung yang diciptakan untuk menghirup aromamu, demi mulut yang diciptakan untuk menyebut namamu, demi tangan yang diciptakan untuk mengantarkan langkahmu, demi kaki yang diciptakan untuk menanggung langkahmu, aku bersaksi bahwa tiada cinta selain engkau. Aku bertanya kepada pelaut tentang cinta. Pelaut mengarungi kalbu dan menerpa luasnya udara. Kau tak akan mengenali cinta bila tak menelan napasnya. Aku bertanya kepada pendaki tentang cinta. Pendaki memanjat tebing batin kelereng dalam. Kau tak akan mengenali cinta bila tak memahami bahayanya. Aku bertanya kepada petani tentang cinta. Petani pergi ke sawah dan giat menanam nasi. Kau tak akan mengenali cinta bila tak menggali lubuknya. Aku bertanya kepada penyair tentang cinta. Penyair memendap dalam sepi dan merayakan puisi. Aku bertanya kepada Tuhan tentang cinta. Aku bertanya kepada Tuhan tentang cinta. Tuhan tersenyum dan menghadirkanmu sebagai jawabannya. Jadi ini karena umurnya tuaku, jadi puisi kayak mana mau kecipratan sama puisiku. Jadi perjalanan Gus Usman ini nulis puisi di Mesir, tapi bisa menerbitkan namanya Mantra Asmara, dan saya menyumbang sebagai pengantar. Ada lagi setelah itu Kasmaran, ya, saya hanya ikut apa nak Jogja itu bedah bukunya. Ada lagi Anjang Sana, ya. Kemudian yang terakhir apa? Buku belum di balik Anjang Sana. Buku sini terbit. Kasmaroka. Nah, saya juga menulis puisi pertama Pusaran Cinta, terus esai namanya Semesta Cinta dan Cinta Semesta. Terus ketiga Menjelajah Kearifan Cinta. Kemudian yang keempat cerpen namanya Kafilah Cinta. Yang terakhir kemarin habis saya sebar di Jambi sana, namanya Cuitan Cinta. Jadi, aku di buku limo. Apa nih? Salah satunya, ya itu sudah saya ceritakan. Itu mengakui dari cerpen. Lah nak sing pendek-pendek limo cuitan nonomio gampang. Mengambil hal yang terbuka saja, yang sudah saya baca di pengajian. Rembulan, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tapi panas api cintamu
menghangatkan sedalam kalbu. Amin. Ya Rasulullah, walau aku tak pernah bertemu dirimu, tetapi berjabat tangan dengan kiaiku, hatiku melintasi ruang dan waktu. Ingin rasanya aku bisa berjabat tangan dengan asto sucimu sebagai tanda terima kasih. Masa neng? Ini, wes boneng. Iki terima didik anakmu, wong cucumu kayak apa nih biasa sih? Jadi anak ini nikir juga lucu dos. Setelah 1001 malam, sejak di sore yang temaram pada pertemuan pertama itu, ternyata memang hanya wajahmu yang tetap membayang di sekujur wajah. Tangan waktu menggoreskan jemarinya untuk memahat riwayat kita di atas lempengan zaman. Cinta yang seringkali jadi alasan mengapa kita harus bertahan dari kehidupan sementara ini, nyatanya tak selalu memberi kebahagiaan. Apa yang selama ini kita alami, barangkali cuma jalan sunyi yang mengantarkan kita ke hakikat air mata. Nyatanya kita tak paham mengapa cinta tiba-tiba terasa hampa tiap kali kau dan aku tak saling menyatu dan menyatakan harapan. Aku tahu di luar jendela pagi sedang melukis cuaca dan mewarnainya dengan mimpi yang semalam diperang oleh api. Seperti rindu, pagi tak bisa digenggam, tapi bisa kuhayang kehadirannya. Sebagaimana kau, aku pun mencintaimu, meski kita tak pernah benar-benar tahu apa sejatinya yang terketal di lubuk ini. Cinta bergerak di luar definisi, tapi ia bisa berhubung dengan terluka. Cinta bagi udara, kau tak pernah bisa menjelaskan mengapa ia harus ada. Aku mengerti, tak ada satu orang pun yang berhak menafsirkan cinta selama kebencian masih bersarang di dadanya. Seperti kalau kita sedang berseteru, hanya ada satu ruang untuk memaknai betapa cinta ada kalanya butuh amat untuk memberi kehangatan pada kerinduan yang membeku oleh campur cemburu. Aku mengerti, tapi bisakah kata pisah kita hapus dari kamus agar hati tak melulu disibukkan oleh rasa takut kehilangan? Menemukanmu kekasihku adalah kesimpulan dari hidupku, sementara cinta telah meringkas perjalananku mencari muasal mata air. Oh, laut, dimanakah pernah kulihat luasanmu? Di sayap lingkung ataukah di hati kekasihku? Di atas gelombangmu nelayan menebar jala, tapi yang terjerat itu justru ingatanmu akan wajahmu. Jadikan aku kekasihmu, agar aku mampu menggeser laut dari tempatnya. Maafkan bila sejak bertemu denganmu, aku kesulitan menulis puisi. Tahu bahkan 28 huruf dari kata abjadku tak cukup bahkan untuk menulis namamu. Aku tahu bahwa 15 Juli 1998 hanya penanda hari lahir. Jadi ini nganu ini jane kanggo bojoku. Jadi dinanti bojoku ulang tahun. Jadi nganu. Aku tahu bahwa 15 Juli 1998 hanya penanda hari lahirmu.
yang tercatat di akta kelahiran. Usia kecantikan lebih dari angka itu. Usia kecantikan itu sama dengan usia lautan, usia hutan, atau rembulan yang memanjang untuk malam. Selamat ulang tahun. Terima kasih karena kehadiranmu membuatku merasa masih berada di atas bumi. Bahwa kehadiranmu tak lain adalah jawaban mengapa dunia ini diciptakan. Setelah 1001 malam di senja sore yang semarak, pada pertemuan pertama itu 20 Agustus 2017 ternyata memang kaulah rumah yang menerima kepulangan bagi cinta. Nostalgia di majelis ikan syafaat ini, monggo kang Haris.
aja aku tok iki ngopi bareng sithik-sithik langsung ya. Kau ngomong apa ya? Nun jauh nih. Langsungan ya. Langsungan lawan. Panggil di seorang seniman. Usman seniman. Kesroti seniman. Jadi aku yang bingung nih, adik matur mau balik bingung. Tapi wonten teng mriki kula sekedhik mau tak niru-niru. Nggih. Nggih. Le. Le. Santuk rong. Derek. Ya santuk ya. Sampean mondok teng mriki. Ditindakke teng mriki, nek ora kepengin kok iso. Oh, nek aku dadi ngono. Yai mojo. Sadhe sakniki dereng gak iso wong nggih. Sik bocah saiki dadi wong. Mugi dados tiyang elasan hamba-hamba Allah ingkang sae ingkang gadahi akhlak kan tadi coba sama dengan ini peteng betul. Nah di atas kedelapan itu adalah bukti, adalah saksi, saksi dari kita yang ada di sini. Di atas sana ada sekian mata yang melihat kita. Ada ribuan malaikat yang melihat kalian berada di sini. Di saat kalian bersama-sama bersolawat dengan Gus Rodi, dengan Yai Budi, dengan Gus Usman. Pesan apa yang harus dapat kita petik dalam kegiatan malam ini? Tentu adalah satu hal yang ingin untuk kita dapatkan sebagai bekal di hari kelak. Santri seharusnya bisa menjadi orang-orang yang terpuji. Santri seharusnya bisa menjadi orang-orang yang dapat diikuti. Maka saya hanya ingin menyampaikan pesan saya. Jadilah kalian menjadi santri-santri yang dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian. Jadilah santri yang tawadhu, yang tidak pernah melupakan guru kalian hingga akhir hayat kalian. Jadi lek dadi santri iki kudu eling ambek gurune. Kedah saged ngamalaken napa ingkang sampun dipun ajaraken kalih para guru, para kiai. Kados wau ten napa sampean bersolawat ini, nabo, syair nabo, dengan diatur dia. Dari kiai kan, oh turi-turi puteng ya. Aku masalah orang, ani. Nek kau menyanyi-nyanyi mulai gue raisa, jadi aku bisa sidik-sidik puisi ya, tapi nggak tahu ditulis. Jadi saya tidak akan bicara banyak, hanya untuk menambahkan saja. Ini saya juga mohon maaf kepada Gus Rodi, kepada yang lain.
Satu, saya hanya ingin memesankan atas sesama santri kulo ki santri, sampai kapanpun kulo santri. Santri ini kiai kulo. Saya santri ini para kiai termasuk kulo ki ugi santri ini Mbah Yai Daring. Walaupun santri berbatik, kulo tetap dereki nopo aturi para kiai. Sampean pesan kulo kali sampean sedoyo, jadilah santri yang memiliki akhlakul karimah. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sepandai apapun kita, apabila kita tidak memiliki akhlak, maka tidak ada kemuliaan dalam kehidupan kita. Maka jadilah orang-orang yang mulia dengan mengedepankan hidup dengan perilaku akhlak yang baik, seperti apa yang telah diajarkan, apa yang telah dicontohkan oleh para kiai, para ulama, dan guru-guru kalian. Nggih. Tenawon. Pesan kula namung niku, sampean pinter ora pinter kudu duwe akhlak. Kedepankan akhlak. Karena akhlak kalian akan menjamin sebatas sebesar mana, setegar mana iman kalian, sesabar apa kalian dalam menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan kula panjenengan sedoyo lan sedoyo ingkang rawuh wonten ing mriki diparingi kegiatan iman lan Islam saged tinimbalan dhateng ngarsanipun Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kula wangsulaken dawuh dumateng Yai Budi. Ini juga sudah jam 12 tapi harus ditutup dengan selawat apa menulis untuk anak-anak ini. Saya nanti sering kesini dalam kaitan ayo kita terus bangkitkan semangat masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Masyarakat semakin ciut, semakin seperti tak punya harapan. Seperti tadi saya ditunjukkan oleh video seorang ibu protes pada para PPKM. Kami ini pekerja harus pulang membawa beras untuk besok. Kalau ini dibubarkan bagaimana nasib kami? Jadi ini sarekoso-rekosoku deh. Nanti lagi ngonokui burung rekoso. Jadi yuk kita tetap sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh sejak dulu kala, tidak hanya sekarang. Ya, matur nuwun Gus, ditutup selawat untuk bersama-sama anak-anak santri. Siap mohon maaf kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wetan. Maulai salli wa Oh.
Dan bulan pada ini payah hilang.